Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Sri Aryono. Saya adalah owner dari Pawon Mutiara. Beralamat di Perumahan Jati Jajar, Blok A15, Nomor 1 RT 5 RW 10, Jati Jajar, Tapos Depok. Pendidikan saya adalah Teknik Lingkungan, S1 Teknik Lingkungan. Untuk wirausaha, saya sering buka ada warung makan, ada bengkel, ada toko aluminium. Jadi sudah sering melakukan kegiatan usaha. Ceritanya kalau waktu itu saya di kontraktor divisi gedung, proyek saya adalah kebanyakan di luar kota, jauh dari rumah. Jadi kita sangat jauh dengan anak-anak, intinya begitu. Jadi saya berusaha untuk membuka usaha di rumah supaya apa, dekat dengan anak-anak. Nah, makanya saya putuskan untuk usaha di bidang kuliner. Itu satu-satunya usaha yang bisa dekat dengan rumah. Jadi dari awal saya sebetulnya waktu itu kerja sama dengan teman. Suatu saat terjadi masalah, saya akhirnya jalan sendiri. Saya belum punya keterampilan untuk bikin keripik tempe. Akhirnya ada seseorang yang datang membantu saya untuk mengajari produksi keripik tempe, terutama produksi tempenya. Akhirnya saya banyak belajar di situ. Seterusnya saya belajar dari orang lain lagi dengan mendapatkan komposisi yang paling tepat. Karena waktu awal-awal sering terjadi masalah, yaitu busuk, sering membuang. Jadi kalau sekali membuang bisa banyak sekali, bisa 50 kilo, 100 kilo. Itu awalnya. Makanya saya belajar untuk mendalami pertempean itu. Ya, langsung saya akan jelaskan bahwa proses produksi tempe itu awal adalah kita merebus. Itu sudah mendidih seperti ini. Itu kita matikan kompornya. Kita kedelainya kita ambil untuk kita rendam. Ini untuk proses besok pagi. Kita rendam sehari semalam atau kurang lebih 15 sampai 20 jam. Proses selanjutnya, ini kita membersihkan kulit. Jadi membersihkan kulit itu kita dengan cara bikin pusaran air. Jadi ini ngaduk untuk jadi pusaran air, nanti akan naik dia. Nah, sekarang kita ngerebus air bersih. Kita rebus sampai mendidih. Ini nanti setelah airnya mendidih baru kita masak. Baru kita masukkan. Jadi setelah mendidih, baru kedelai yang bersih tadi kita masukkan. Kita tunggu sampai mendidih lagi, kurang lebih 20 menit. Ini kita ambil kedelainya yang sudah mendidih tadi. Kita bawa ke meja penirisan. Mencampur lagi harus pakai saringan. Saringan santan. Jadi ini kita taruh di saringan santan, kita kasih ke sini sedikit-sedikit saja, tipis-tipis supaya rata dulu. Ayo Pak, saya akan kasih formula yang standar, yaitu 1:1. 1:1 itu adalah 1 bagian tepung tapioka, 1 bagian kedelai. Ini kita bungkus pakai plastik roll per meter. Ini satu lembar ini 1 meter. 1 meter ini isinya adalah 11 on. Berarti masing-masing adalah 550 gram. Tepungnya 550 gram, kedelainya 550 gram. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memotong tempenya. Oke, ini kita lakukan goreng pertama. Jadi ada 2 kali penggorengan di sini. Ini ada 2 kali goreng.
Goreng pertama prosesnya seperti ini. Kita celup ke air bumbu. Ini kita penuhin wajan. Nah, pengadukan ini caranya ada sendiri. Jadi pengadukan jangan langsung diaduk, tapi ini kita putusin supaya tidak lengket. Jadi goreng kedua tinggal penseragaman ini. Jadi seperti ini proses dilakukan kurang lebih sekitar 50 detik sampai 1 menit. Ini sudah cukup, jadi sudah tidak ada gelembungnya lagi. Itu menandakan bahwa kadar airnya sudah habis. Ini sudah matang. Ya, sekitar 3 bulan itu saya sudah bisa memproduksi sendiri, dan teori itu, cara itu saya pakai sampai sekarang yang saya ajarkan juga. Kalau yang membedakan produk kami itu sangat kualitasnya, pastinya kita jaga kualitasnya karena pengalaman dari awal bahwa cara memproduksi tempe yang tidak menjaga kebersihan itu walaupun jadi itu kualitasnya kurang bagus. Jadi beda dengan tempe biasa, tempe sayur. Kalau tempe sayur itu kualitasnya kurang bagus pun tidak jadi masalah. Karena apa? Kita jualnya adalah bukan barang matang. Tapi kalau keripik tempe itu adalah kita jual dari keluar dari dapur kita itu adalah barang yang matang, siap makan, siap santap. Itu, jadi kita harus kualitasnya benar-benar dijaga supaya keripik itu cukup bagus. Saya backgroundnya adalah dari proyek, sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pembersihan, pengelasan, dan waktu itu saya waktu awal membuat keripik tempe itu dengan manual, akhirnya saya memutuskan harus membeli mesin yang bagus. Karena apa? Untuk menghemat tenaga kerja. Akhirnya saya beli mesin, dan di situ ternyata mesinnya sangat sederhana sekali. Akhirnya saya mencoba untuk membuat mesin dengan memodifikasi supaya lebih bagus lagi. Nah, sekarang saya bisa membuat mesin dengan modifikasi, dengan perbaikan. Dengan begitu kita bisa dimanfaatkan untuk keperluan sendiri. Awalnya di situ. Jadi kita membuat mesin sendiri, kita maksimalkan. Ada dua permintaan di sini. Permintaan biasa adalah pakai kedelai impor yang Amerika, itu biasa dipakai untuk tempe. Itu adalah bahan yang pertama kita pakai. Tapi ada permintaan khusus dari perusahaan, itu dia minta dengan jenis kedelai non-GMO, yaitu kedelai yang bersertifikat non-GMO, tanpa rekayasa genetik. Kita pakai itu dengan harga yang pastinya lebih tinggi karena itu pun bahan bakunya lebih mahal. Gitu. Jadi ada dua macam jenis kedelai yang kita pakai.
ya kita akan sesuaikan, harga jual kita akan sesuaikan, pastinya disesuaikan dengan kenaikan, tingkat kenaikan kedelai maupun tingkat kenaikan minyak, itu kita sesuaikan. Tapi resikonya juga banyak yang agen-agen yang tidak mau ikut naik. Ya mau nggak mau kita tidak bisa melayani, kita melayani yang pastinya dengan penyesuaian harga. Dengan begitu otomatis permintaan kita berkurang. Jadi produksi kita menurun di situ. Ya, kita harus tetap menyesuaikan kondisi. Pegawai semua dari sekitar tempat usaha. Jadi tetangga, satu kelurahan, itu kita mengutamakan itu. Kita training, saya ajarin sendiri yang dia belum bisa. Intinya adalah pegawai itu yang mau belajar, mau bekerja, serius, pasti bisa. Walaupun di awal dia tidak bisa, saya ajarin pasti bisa. Yang penting punya niat, itu. Kalau untuk target belum, jadi produksi awal kami adalah 150 kilo. Tapi memang semua itu tenaga kerja itu sangat berpengaruh sekali. Jadi terutama untuk menggoreng. Jadi untuk menggoreng belum bisa diganti oleh mesin sampai saat ini. Jadi kalau yang menggoreng berkurang, otomatis produksi kita berkurang. Makanya sekarang tinggal orang 7, produksi kita berkurang 50%-nya. Jadi sekarang sekitar 80 kilo per hari. Kalau kemarin sebelumnya 150 kilo. Tapi dengan begitu, untuk saat ini sekitar 1 bulan mendatang, saya punya mesin, yaitu mesin potong sekaligus menggoreng keripik tempe. Jadi sekali goreng, pakai mesin itu akan meningkatkan produktivitas kami. Karena itu menghadapi ada beberapa perusahaan juga, eksportir juga yang kontrak ke kami. Jadi setelah mesin itu kita bisa operasikan, itu perusahaan-perusahaan yang sudah mengadakan kerjasama dengan kami, nanti kita mulai supply. Di satu mesin kapasitas minimal 250 kilo per hari. Jadi setara dengan 12 orang tenaga kerja dengan 3 operator. Jadi satu mesin itu cuma 3 operator. Itu kalau manual itu 12 orang butuh tenaga kerja, tapi dengan mesin itu cuma butuh 3 orang. Tapi bukan berarti dengan adanya mesin itu saya mengurangi tenaga kerja. Tapi justru malah menambah tenaga kerja. Karena apa? Permintaan di depan sudah banyak, terutama untuk ekspor, itu sudah cukup banyak. Jadi sementara ini, terus terang, kapasitas itu saya mempertahankan untuk ekspor, yang tapi walaupun belum maksimal, tapi tetap saya bagi customer-customer saya yang untuk ekspor, saya bagi sedikit-sedikit. Kalau saya mendistribusikan, itu sebetulnya yang mendistribusikan adalah customer kita sendiri. Ya, jadi misalnya ke Bandung, itu dia langsung harganya adalah perangko Depok. Terus misalnya yang ekspor pun mereka sendiri. Jadi kita cuma menyediakan produk saja. Jadi mereka akan ngasih merek sendiri. Gitu. Jadi nanti ada 3 perusahaan yang packagingnya di sini, tapi packaging dari mereka. Jadi kita langsung masuk kemasan, itu dari sini dia tinggal mendistribusikan. Tapi ada satu perusahaan yang dia itu khusus beli lontongannya saja. Gitu. Beli lontongannya saja, karena dia mau ekspor ke Cina kalau tidak salah. Jadi dia menggoreng sendiri, dia punya mesin sendiri, lontongannya ngambil dari saya.
rata-rata yang didistribusikan ke luar kota, ke luar negeri, itu dia ngambil sendiri ke sini. Jadi kalau perusahaan juga, dia perangko Pawon Mutiara, dia akan punya tim sendiri untuk distribusinya. Satu, karena saya sendiri sangat gaptek ya, jadi pernah saya mencari untuk adminnya, dua kali cari admin tapi ternyata tidak jalan. Otomatis karena saya sendiri kurang bisa, walaupun sudah mulai belajar juga, tapi sementara saya offline jualannya. Jadi orang datang sendiri, yang eksportir terutama itu dia datang sendiri. Saya perangko di sini, saya tidak mau ngurusi dokumennya dan lain sebagainya, itu urusan dari eksportirnya. Oh, itu sangat sangat punya keinginan luar biasa untuk itu. Karena kalau kita tidak belajar online, kita akan ketinggalan zaman. Termasuk saya sebetulnya. Kita harus menguasai digital market. Dasar pertama adalah saya pernah diajarin orang gratis juga. Saya pas kondisi sangat membutuhkan sekali, tapi tanpa diminta ada orang datang ngajarin saya tanpa minta dibayar. Nah, disitulah saya merasa bahagia sekali saya. Ada di saat yang dibutuhkan dia datang ngajarin saya. Nah, disitulah saya berpikir, setelah saya berpikir kalau saya bisa ngajarin orang lain seperti saya diajari dulu, itu pasti orang yang saya ajari juga bahagia seperti saya. Jadi saya pengen orang lain merasakan kebahagiaan itu seperti saya waktu diajarin orang. Kedua, bahwa banyak orang yang bertanya, kenapa menciptakan kompetitor baru? Bagi saya tidak. Jadi begitu saya ngajarin orang dan komposisinya sesuai dengan yang saya punya, itu kalau saya dapat orderan tidak mampu untuk mencukupi, saya bisa minta bantuan, bisa nggak support produknya ke saya. Itu jadi yang ada bukan kompetisi tapi sinergi di situ, kolaborasi. Kalau menurut saya seperti itu, dan itu terjadi awal-awal setiap hari. Karena saya diprotes istri, setiap hari buka kursus juga, produksi juga, saya terganggu, terus terang memang terganggu. Makanya saya putuskan ambil satu hari, yaitu hari Rabu. Kenapa saya ambil hari Rabu? Karena di hari Rabu itu semua siklus ada. Jadi walaupun orang itu belajar sehari, dia sama aja belajar 4 hari. Karena semua siklus ada. Jadi pembuatan keripik tempe ini siklusnya 4 hari. Makanya di hari Rabu itu semua siklus ada, orang belajar sehari, dia sama aja belajar 4 hari, akan bisa mengikuti semuanya. Itu. Jadi yang online, yang offline itu di hari Rabu, kalau yang online hampir setiap hari. Kalau yang datang khusus dari mana saja? Dari terutama di Jawa ya, di Sumatera ada, terus kemarin baru seminggu yang lalu dari Kalimantan Utara itu ada. Sekitar 3 minggu yang lalu dari Malaysia ada. Jadi yang offline datang ke sini dari Malaysia itu 3 orang. Dia, karena dia jauh, dia minta 4 hari di sini. Akhirnya saya ajari 4 hari. Tapi kalau yang online ada juga yang dari India ada, dari Kamboja ada, dari Amerika juga ada. Ya, memberitahu aja. Kalau memang dia mau, kalau mau offline ya langsung datang, konfirmasi. Tapi kalau mau online ya tinggal bilang mau diajarin online, nanti kita kirim via WhatsApp semua caranya, semua bahannya yang dibutuhkan saya kirim lewat WhatsApp. Nanti konsultasinya pun kita bisa telepon, bisa WA gitu. Jadi dia akan mengirimkan dokumen-dokumen, misalnya foto pas produksi. Jadi kalau ada masalah kita bisa analisa di situ. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata yang kursus ke saya adalah 5 hari bisa jadi bikin keripik. Karena siklusnya 4 hari. Ya, harapan ke depan mudah-mudahan rencana yang sekarang lagi dijalankan, lagi dibicarakan, lagi dibahas,
seperti mau ekspor, beberapa rekanan mau ekspor itu terrealisasi. Beberapa perusahaan itu juga terrealisasi dalam waktu 1-2 minggu. Itu ada 3 perusahaan juga yang mau order dari saya, mau kontrak dari saya. Ada yang untuk ekspor, ada yang untuk distribusi di dalam negeri. Dengan mereka mengirimkan packaging dan kita kemas di sini, nanti kita kirimkan yang sudah jadi. Ya harapannya kalau usaha saya maju, karyawan saya juga lebih sejahtera pastinya. Karena tanpa mereka-mereka saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Jadi saya berharap karyawan saya juga lebih sejahtera lagi. Sebetulnya sangat simpel, semangat saja. Kemauan keras, semangat, pasti akan berhasil. Pasti, kalau saya bilang, kalau menurut saya pasti. Cuma kepastiannya itu kapan? Bisa sebulan, bisa dua bulan, bisa setahun, bisa dua tahun. Tapi semangatnya berani melakukan, berani menjalankan proses. Intinya di situ. Bagi teman-teman, saudara-saudara semua, bapak ibu, kalau mau memerlukan produk kami, keripik tempe Pawon Mutiara, silakan hubungi kami di 0812-950-2659. Dan bagi yang mau belajar, silakan datang ke kami di alamat Perumahan Jati Jajar, Blok A15, nomor 1, RT5, RW10, Jati Jajar, Tapos, Depok. Dan bisa belajar juga dari channel YouTube kami, Pawon Mutiara. Itu channel YouTube kami, itu nanti ada tutorial-tutorial untuk pembuatan keripik tempe secara detail. Saya kira itu, silakan hubungi, dan yang mau belajar gratis. Kita tidak pungut biaya, silakan datang kalau mau datang di hari Rabu, setiap hari Rabu. Terima kasih.